Ramai antara anda mencari sebuah smartphone yang ada spek flagship. Antaranya ialah skrin yang besar, kemudian ada pengecasan pantas, kemudian dia ada megapiksel yang tinggi untuk kamera. Tapi masalah dia ialah anda nakkan di bawah harga RM1000. Ya betul, macam tak masuk akal je. Mungkin anda punya permintaan tu agak tinggi sangat kan. Tapi saya ada sebuah smartphone yang boleh katakan mungkin memenuhi cita rasa anda, iaitu Honor 50 Lite. Percaya tak anda? Honor 50 Lite ni ada pengecasan pantas 66W, dia ada kamera megapiksel yang besar, dia ada skrin yang besar dan juga harga dia yang berpatutan. Jadi jom kita review. Assalamualaikum dan hai. Jadi macam mana tahu, Honor 50 Lite dijual dengan harga RM999 untuk wire 8GB 128GB memory. Dia dijual dengan 3 jenis warna-warna. Macam yang saya pegang sekarang ialah warna Deep Sea Blue, kita ada warna Midnight Black dan juga kita ada warna Space Grey. Benda yang menarik tentang dia punya rekaan kat sini lah, kalau tengok kat bahagian belakang ni, dia macam track racing kereta tau. Itu yang pelik sikit. Kemudian dekat bahagian kamera dia, nampak macam lampu belakang kereta. Jadi dia nampak macam ala-ala racing kat sini lah. Kemudian benda yang best juga, dia sedap dia pegang. Dia ada curve kat bahagian tepi dia, sebab tu dia best. Dan satu berita baik untuk anda yang gunakan smartphone sebelah tangan, sebab kalau tengok saya grip ni pun, memang boleh katakan selesa untuk gunakan sebelah tangan je. Dan kalau tengok untuk bahagian-bahagian lain dekat Honor 50 Lite ni, dekat bahagian atas kita ada mic, kita ada earpiece dan kita ada headphone jack. Dekat bahagian kiri kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian bawah kita ada SIM slot, iaitu menyokong 2 SIM. Kita ada mic, kita ada USB Type-C dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa dengan fingerprint sensor. Kemudian kita ada butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang kita ada 4 kamera setup, kita ada 1 flash dan juga rekaan ala-ala racing. Dekat bahagian depan pula kita ada skrin bersaiz 6.67 inci dengan resolusi 1080p. Kita beralih ke bahagian skrin kat sini. Okey, kita tahu skrin dia bersaiz 6.67 inci, yang mana lebih besar skrin lebih best untuk penggunaan dia. Dan untuk tahu anda juga, untuk harga ni dia ada nisbah skrin ke badan yang paling tinggi, iaitu 94.4%. Jadi kalau anda tengok kat sini, dia punya bingkai sangat-sangat nipis. Ianya dipanggil sebagai super narrow, yang mana dia ada saiz 1.05 inci, lebih kurang saiz duit shilling yang anda ada, tapi mungkin lebih nipis sikit lah. Memang tak nampak boleh katakan. Dengan harga RM999 dengan bingkai yang nipis macam ni, boleh katakan flagship pun susah nak lawan kan. Ada ke yang boleh buat nipis macam ni? Bukan setakat skrin yang besar, tapi Honor 50 Lite kita ni dilengkapi dengan True Color Display dan juga DCI P3 White Color Gamut. Boleh dikatakan untuk warna skrin yang ditunjukkan ni lebih banyak warna, kemudian dia punya warna tu lebih real kat sini. Anda boleh nampak macam dekat sekeliling anda. Jadi apa yang ada dekat Honor 50 Lite ni memang best kepada anda yang suka main game kat smartphone ataupun tengok movie. Selain benda tu juga, kalau anda seorang yang menjaga mata, dekat sini Honor 50 Lite kita ada Tough Rehalon. Cuma Tough Rehalon ni yang pertama di dunia, yang mana dia dari segi hardware, bukan dari segi software, yang mana anda kena kontrol secara manual. Jadi smartphone ni anda tak perlu risau tentang kerosakan mata dan sebagainya, sebab dia akan melindungi daripada lampu warna-warna biru yang jahat daripada masuk dekat anda punya mata. Next, kita nak bincang bab bateri dia, yang mana Honor 50 Lite dia ada bateri 4300mAh, yang mana kalau tengok dekat pasar sekarang, mungkin dia bukan sebuah bateri yang besar, tapi dengan kapasiti macam ni boleh bertahan 1 hari. Mungkin disebabkan UI dia yang optimized. Dan apa lagi yang perlu tahu tentang smartphone ni ialah dia ada pengecasan pantas 66W. Iaitulah satu spek yang perlu anda tengok. Kalau anda nak charge daripada kosong hingga 55%, hanya mengambil masa sekitar 15 minit. Laju tak kan? Kalau kosong sampai 100%, mungkin dalam 39 minit. Selalunya untuk kelas ni, untuk harga ni, kebanyakan smartphone masih lagi gunakan 15, 18, 20, 33 kan. Lama sangat lah, tak 2022 lah kan. Seterusnya, dari segi kamera, untuk Honor 50 Lite dia ada 4 kamera setup yang anda tengok, 4 dekat sini. Kamera utama dia ialah 64MP. Kita ada 8MP untuk ultra wide, 2MP untuk depth dan juga 2MP untuk makro. Kebanyakan smartphone untuk harga macam ni ada 3 kamera setup saja, dan selalunya kamera utama dia ialah 48MP.
Dan kalau tengok untuk tangkapan yang saya dah cuba tangkap kejap lagi ni, boleh katakan memuaskan. Jadi saya sediakan ke anda contoh-contoh yang saya dah tangkap dan anda boleh nilaikan sendiri. Jadi inilah antara tangkapan yang saya dapat daripada Honor 50 Lite. Boleh nampak dari segi dia punya ultra wide, dari segi tangkapan biasa dan juga zoom. Tak lupa juga 64 megapiksel yang ada dekat Honor 50 Lite. Detail dekat sini sangat-sangat bagus. Untuk selfie pula, dia punya performance memang bagus untuk tangkapan pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Agak mengejutkan juga yang mana untuk Honor 50 Lite mempunyai tangkapan pada waktu malam yang agak cantik dekat sini. Anda boleh nilaikan sendiri. Jadi macam mana anda pilih smartphone dia bawah RM1000? Kalau tanya saya, Honor 50 Lite ni bagus kalau nak pakai lama disebabkan dia ada pengecasan yang pantas, megapiksel yang tinggi untuk kamera dan bagi anda yang menjaga mata, dia ada tough reliant penjagaan mata untuk anda dan secara hardware, bukan software. Benda-benda macam ni kebanyakannya ada pada flagship, tapi Honor dia cuba terapkan dekat kelas dia tersendiri untuk Honor 50 Lite. Dan untuk harga RM999, kalau anda nak untuk ciri-ciri yang macam flagship ni, anda boleh dapatkan Honor 50 Lite. Tapi mungkin anda tertanya, nak dapat dekat mana kan? Okey, salah satu kaedahnya anda boleh dapatkan dekat laman web High Honor. Yang kedua, anda boleh dapatkan dekat Lazada ataupun Shopee. Saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. Dan yang ketiga, anda boleh dapatkan dekat telco. Untuk digi, anda boleh dapatkan Honor 50 Lite dengan bayaran bulanan daripada RM22 sebulan. Di bawah plan digi postpaid RM120 tanpa sebarang bayaran pendahuluan. Untuk pengguna Maxis pula, hanya RM1 saja untuk dapatkan Honor 50 Lite di bawah plan Maxis postpaid RM128. Dan tak ada bayaran pendahuluan dan juga kosong faedah. Jadi adakah anda minat tentang Honor 50 Lite? Apa kata tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah dan macam biasa jangan lupa like, subscribe juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.